Oke okay guys, barang yang aku beli ni foam cannon. Aku kena beli juga benda ni sebab sekarang ni musim PKP. Member punya car wash pun tak boleh buka untuk test. Aku nak tengok foam daripada shampoo yang aku buat okey ataupun tak. Jadi ada beberapa lah jenis shampoo yang aku dah buat. Aku buat test R&D. Okay, sekarang ni okay, sekarang ni kita buka dulu. Benda ni foam cannon ni benda banyak jenis eh. Nak tengok jugalah water jet sesuai dengan water jet yang korang ada ataupun tak. Jadi yang ni aku pilih yang sesuai dengan water jet yang aku ada. Okay, alright lah. Alright, kita kasi lipat dulu, jangan membazir, benda boleh recycle. Okay, okay, ni guys barang dia. Okay lah, simple je. Aku kena beli benda ni. Senang nak buat test. Okay, dia ada bagi white tape. Ini barang-barang dia. Botol 1000 ml, 1 liter. Okay, apa lagi barang yang ada. Okay, dia ada bagi pipe dia untuk sedut daripada botol nanti. Okay, ini dia benda ni yang aku perlukan. Sebelum ni aku ada satu water jet, dia pun ada foam cannon, tapi hasil dia untuk jadikan foam cannon tak berapa cun. Sebab beza dia, ini penting, yang ini dia boleh adjust. Dia ada boleh kurangkan ataupun untuk lebih foam yang keluar. Yang ni dia boleh adjust. Kalau tengok, maknanya yang ni dia tajam lah. Kalau macam ni dia sebar, luas sikit. Kalau macam ni dia kecil, dia tajam, halus. Okay, ni dia punya connector yang sesuai dengan gun water jet yang aku ada. Okay, tengok apa lagi yang ada. Okay, dia sertakan instruction lah. Jadi nak apa, nak tengok pun senang, nak cara nak pasang. Okay, simple je yang ni. Okay, pipe ni just terus masukkan dekat sini. Kalau nak gunakan white tape pun boleh, tapi aku rasa white tape ni lebih kepada masa penyambungan konektor ni. Nanti aku akan cuba tengok lagi lah, mungkin yang ni dia boleh tukar-tukar dengan konektor lain. Yang dia bagi ni sesuai untuk water jet kaca, apa tah nama dia, kaca. Okay, yang macam ni, ni just masuk dalam. Simple je. Nanti aku akan buat test menggunakan water jet dengan shampoo yang aku dah buat. Ada lebih kurang dalam 2 atau 3 jenis lah. 1, 2, 3, ada 4 aku buat. Yang first tu shampoo biasa, satu tu ada wax,
plus wax, dan satu lagi tu aku buat foam ada colour warna pink. Yang tu hari tu aku dah tunjuk, dah beritahu dekat TikTok. Okey. Dan satu lagi aku buat tadi R&D. Yang ni aku akan cuba untuk hasilkan foam dia yang lagi tinggi lah foam dia. Maknanya nak cuci kereta tu, cakap kalau kita tengok dekat car wash tu, kita nak dapat feel macam tu kan. Jadi nanti untuk next video aku akan tunjukkan hasil-hasil dia. Lepas tu nanti aku upload. Kalau ada pertanyaan, okay, boleh je nanti dekat ruang komen. Kalau nak buat foam gun sendiri, DIY macam biasa kita tengok dekat YouTube, pakai pump yang boleh kita pump sendiri je. Yang tu aku ada buat juga, sebab aku nak tengok, tapi sebabkan tak puas jadi aku kena beli juga Canon, foam Canon ni. Okay, jumpa di next video.